Diduga tertidur saat berkendara, mobil SUV masuk ke dalam galian kabel di Jakarta Selatan. Pengemudi yang selamat mengalami syok atas peristiwa yang dialaminya. Dalam kondisi jalan perlahan, mobil SUV tiba-tiba menerobos palang pemberitahuan adanya galian hingga masuk ke dalam lubang. Pada saat dilakukan pertolongan, diketahui pengemudi tersebut dalam kondisi tertidur pada saat menyetir. Peristiwa ini terjadi pada saat adanya pengaturan jalan di lokasi adanya galian kabel listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil ini ujinya pelan, tapi dia lurus saja. Dan kalau diteriakin juga dia kacanya tertutup. Lurus, ya udah langsung nyemplung. Begitu kita buka, kita bantu, kita tanya dia. Dia bilang, ya saya tidur. Sadarnya pas lagi turun aja jatuh. Berapa orang, Pak?